Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi dengan channel saya Bang Bulin. Teman-teman, hari ini saya lagi main di kandangnya Mas Arif. Ini lagi setting calon indukan bebek lokal Mojosari, teman-teman. Nah, ini ada di belakang ya. Oke, ayo di review, simak video ini sampai akhir. Dukung channel saya dengan menekan tombol subscribe, like. Jika ada pertanyaan silakan tulis-tulis di kolom komentar. Teman-teman, hari ini saya berlokasi di daerah Pungging, Kabupaten Mojokerto, teman-teman. Nah, ini teman-teman lagi cari ilmu lah, jalan-jalan ya, ini ke kandang teman. Ini lagi setting calon indukan, teman-teman. Nah, ini di umur 13 hari. Bagus-bagus ya. Mantap-mantap. Untuk kerataannya sangat rata, teman-teman. Nah, ini. Ini berjumlah piro, Mas? 1000 ekor. Nah, ini beliau, teman-teman, lagi nongkrong di sama saya. Tanya-tanya ya. Ini diberi kolam agar sehat, agar nggak pilek, bisa didis lah, teman-teman lah, biar lebih fresh untuk bebeknya ya. Tak review masuk, teman-teman. Pelan-pelan ya. Nah, ini untuk tempat mandinya loh, sederhana, menggunakan baliho bekas. Nah, ini teman-teman, jadi bebek agar lebih fresh, lebih sehat ya, seperti ini ya. Ini Mas Arif, ini 1000 ekor dijadikan dua angon, menggunakan tos angon, menggunakan roda 3. Ini bisa dibilang proses pencarian cuan lah, proses pencarian keuntungan di saat musim panen raya, teman-teman. Nah, di tempat saya di daerah Mojosari ini, kalau memang panen raya seperti ini, banyak sekali pengangon-pengangon ya, teman-teman ya. Nah, memang kalau kita tidak upayakan untuk angon, eman lah, teman-teman ya. Jadi untuk angon memang kita hanya mengeluarkan biaya di awal saja ya, seperti di video-video saya yang kemarin yang kita hanya mengeluarkan biaya di awal di umur 30 hari atau 40 hari saja. Untuk selebihnya kita sudah bisa menggunakan, kita bisa mengangon ya, teman-teman ya, mengangon ke sawah, teman-teman. Di koloni 1000 ini beliau angonnya 2 orang, teman-teman. Jadi di umur 3 bulan dibagi menjadi 2 kandang ya, 2 koloni, teman-teman. Bagi teman-teman yang belum mengerti atau belum tahu kalkulasi perhitungan modal, ada di channel saya, di video saya yang ini ya. Silakan di searching, dilihat di konten saya. Saya sendiri untuk panenan hari ini, panenan bulan bulan depan ini juga setting dua koloni ya, teman-teman ya, tapi bebek putih ya. Alhamdulillah itu sudah pesanan. Dan ini saya sedang berada di rumahnya Mas Arif, ini lagi jalan-jalan lah, lagi cari ilmu, teman-teman. Nah, ini sesama pejuang bebek. Nah, untuk bebeknya rata ya, bagus-bagus, sawah sehat guys, nggak ada yang pilek. Untuk makannya pun seperti itu ya. Nah, kita review pelan-pelan. Nah, guys, bagus ya. Bagus. Untuk 1000 ekor ini pejantannya piro, Mas? Pejantannya 20.
Oh, pejantan ini dikasih 20. 1000 ekor 20. Nanti penjualan nih, wis ana sing mesen ta? Oh, banyak. Oh, penjualan ini banyak lah, gampang lah kalau bebek lokal ya, bebek Mojosari. Pasar se-Indonesia masih luas. Seperti itu, teman-teman. Alhamdulillah. Semoga Mas Arif ini diberi kelancaran, diberi kesehatan, semakin maju usahanya ya. Sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Tunggu juga channel saya dengan menekan tombol subscribe, like. Jika ada pertanyaan silakan tulis-tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.